try to be a good person. Shouldn't you wear a bail around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo mabro, kalian tau gak sih kalau misalnya kita pakai AB Light itu curang banget mabro ya. Kita bisa berasa pakai thermal mabro ya. Boong. Jadi ini adalah suatu benefit yang gak dirasakan oleh AB biasa ya. Gua pakai AB biasa supaya kalian ngelihat gambarnya itu bagus lah mabro ya. Realistis lah ya. Nah ini kalau di AB Light ini perlu di fix sih mabro ya. Karena updatean sebelumnya bikin semua yang pakai ya AB Light tuh berasa pakai thermal gitu ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau kita dari luar ngelihat ke dalam ruangan itu tetap terang mah bro, tetap kelihatan ya, tetap kayak ngelihat biasanya aja visionnya mah bro ya. Oke, kalau misalnya kita pakai AB biasa itu kan nggak terang alias gelap mah bro ya, ngelihat ke dalam ruangan. Jadi ini salah satu benefit benefit banget mah bro ya. Menurut gue ini harus di fix sih ma bro. Yaudah deh, kali ini gue mau main pakai AB Light ma bro ya, supaya kalian tahu bagaimana rasanya ya pakai AB Light itu securang apa gitu loh ya. Oke, dan ya banyak lah ma bro, kayak rumput-rumput gitu ya, itu tidak seperti AB biasa ma bro. Jadi sebenarnya ya kita bisa ngelihat para cacing-cacing gitu loh. Oke, okay, yuk langsung aja kita main. Oke, okay, bro, let's go. Ya. Memang sekacau itu pakai AB Light sih. Oh, begitu. Nih. Ini kalian lihat garasi ini ya. Ini bengkel ya, Ma Bro. Ini kalau di AB biasa itu terang sekali, tapi di AB Light ini sangatlah gelap, Ma Bro ya. Oke. Okay. Memang tidak cocok sih buat gua kalau nge-record ya, karena pasti kalian mau ngelihat grafiknya juga ya kan. Gua yakin kalian mau lihat grafiknya juga yang bagus ya. Nah, kayak gini tuh terang kali loh. Ya, udah kayak pakai thermal lah, Ma Bro ya. Yang bener. Okay. Serius ini terang sekali. Ya mungkin saat-saat ini kalian bisa memanfaatkan keadaan ini lah untuk sementara waktu. Tapi menurut gua bakal di fix nanti. Oke, nah tuh lihat ke dalam ruangan itu, Ma Bro. Dalam bangunan itu terang banget. Seterang itu. Nah itu juga terang banget, bener-bener kayak pakai thermal. Kayak gue nggak perlu beli thermal nih, misal kalian main farmland untuk ngecek motel itu harus gelap sekali loh. Setidaknya dibuat penerangannya tuh sama kayak AB biasa. Kemana nih orang? Ini audionya kayak sedikit bermasalah kanan kirinya, gue nggak tahu kenapa. Masa iya gara-gara headset gue? Gak mungkin sih. Apa itu, siapa itu? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Clear itu ya. Nah, situ kelihatan pala. Nah, kelihatan kan? Easy banget kelihatan. Nah, mati. Eh.
mantul. Ada yang kabur, guys. Kabur nih orang nih. Kabur. Kabur. Kaburnya kemana ya? Tahu. Gua nggak tahu deh kabur kemana, sumpah. Masih kenok dia. Dia masih kenok loh. Kemana mana ya? Itu pertanyaannya. Kemana mana ya, bro? Gua masih pancing nih temannya. Enak ya, gue ngeliat ke dalam terang ya, orang yang lihat dari dalam lihat luar tuh terang juga gitu loh. Jadi harusnya ya yang player dari outside-nya mah bro, dari luar ruangan itu gelap ya, view-nya harusnya gelap ya. Gue gak ngerti sih, tapi kan kayak gitu kayak apa ya, tidak adil lah mah bro ya. Gue main cepet lah, gue mau main cepet, gue mau ekstrak helikopter kemungkinan. Gue jarang kena begal di heli. Gue kira tasnya 926 loh, tadi gue liat kayak tasnya gede mah bro, tapi salah ternyata diriku ya. Oh wow wow wow. Sweet child of mine. Apa pelurunya dia? Peluru HP. Untuk apa peluru HP nih ya? Oke. Okay. Gua mau main cepet aja mau. Kita tidak usah main lama-lama. Oke. Okay. Iya deh, kamu gak mau sama aku karena kamu bisa kena kelebihan matahari. Kalau kamu udah kena kelebihan matahari, jangan tinggalkan aku. Gak mau sama abang. Gak mau bisa dengan kita. Sekali lagi aku minta maaf ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tereng-tereng, setidaknya kalian jadi tahu lah mah bro ya, kalau Light tuh separah ini gitu loh. Visionnya jadi bagus ya, walaupun grafik kayak Roblox gini, tapi tuh bikin PvP player versus player itu menang. Misalnya kita lagi perang gitu kan.
temennya tadi tuh ada yang lari ke belakang. Tapi gua nggak tahu lah kemana lagi. Rotasinya ini orang. What? Bagus scope-nya. Let's see. Here's a little one. Ambil yang gua perluin aja. PS pelurunya sih. Tak perlu saya itu ya. Yuk, let's go. Gua bakal mulai ekstrak di heli. Kita cek-cek sini dulu biar gak kena begal. Kalian misalnya mau extra heli tuh cek dulu post office nya mah bro. Nah dari heli tuh bisa ngecek post office ya. Biasanya tukang begal tuh ngendoknya di post office. Eh, gua call aja deh. Peluru PP. Oke. Okay. Kan kelihatan nih ya. Ini gelap nih harusnya nih kalau kita pakai AB biasa tuh. Jadi bisa ngeliat orang ya. Jadi kita bisa waspada misalnya mau kena begal mah, bro. Oke. Okay. Ah, mati kau, Dek. Mati kau, Dek. Ada yang mau ngepus kita kah? Udah step aja. Wah bisa kena begal gua. Btw ini helinya gak bisa ditembak sih mah bro. Helinya gak bisa ditembak dari samping. Ada step di bawah tadi. Tempat ekstrakan itu kali ya. Dan tempat ekstrakan satunya. Kan ini ada tempat ekstrakan di bawah. Aman ya. Semoga gue gak kena begal. Aman sih harusnya. Yep, aman. Oke, okay, kita pulang. Nah, seperti itulah mah bro ya. Oke, okay, kalian bisa bandingin lah sama AB biasa ya. Semoga ini di fix oleh Arena Breakout secepatnya. Karena ini sangat meresahkan para player AB biasa mah bro. Ya, meresahkan sekali ya. Ya loot gue gak banyak-banyak lah, tapi ya plusnya lumayan loh. Yaudah, dadah semuanya. See you next.